Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Nasdem memastikan sang ketua umum terpapar virus COVID-19. Sekjen Nasdem Joni G. Plate memastikan Surya Paloh sudah senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Kondisi Paloh pun disebut tidak membahayakan. Nasdem pun memohon doa untuk kesembuhan Surya Paloh. Surya Paloh sempat disebut sedang sakit DBD. Ketua Nasdem Surya Paloh dirawat RSPAD sejak pekan lalu, tepatnya 17 November 2020, ia disebut menderita demam berdarah. Paloh dirawat RSPAD sejak semalam, dialah yang meminta sendiri agar dirawat di rumah sakit. Charles menyebut kondisi Paloh saat ini baik. Anggota Komisi 4 DPR itu tak lupa meminta doa dari masyarakat untuk kesembuhan Paloh. Selama ini beliau melaksanakan protokol kesehatan secara tertib dan disiplin, namun virus COVID-19 dapat berasal dari menyebar dari dan kemana saja tanpa kita mengetahui. Tutup Joni.